Malu. Pengakuan Verel Bramastra yang masih mencintai Natasha Wilona menghebohkan Boy William. Meski telah putus 2 tahun lalu, rupanya Verel Bramastra belum bisa move on dari Natasha Wilona. Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di konten YouTube Boy William. Verel Bramastra mengaku masih mencintai mantan kekasihnya itu. Pada konten ini, Boy William dan Verel Bramastra akan tanya-jawab cepat. Kalau Wilona satu agama sama lu, lu mau balikan enggak? Tanya Boy William pada Verel Bramastra. Mendengar pertanyaan itu, awalnya Verel Bramastra langsung mengalihkan pembicaraan karena enggan menjawabnya. Apa? Sudah 5 menit? Isol, eating yeah, ujar Verel Bramastra. Mendengar jawaban Verel Bramastra itu, dapat disimpulkan bahwa Verel belum move on dari Natasha Wilona. Ia pun mengaku masih menyayangi Wilona. I don't care, yeah, I still love her, ungkap Verel Bramastra. Namun, hal berbeda disampaikan Natasha Wilona beberapa waktu lalu. Saat itu Natasha Wilona mendapat pertanyaan apakah akan CLBK dengan Verel Bramastra. Gak lah, CLBK, emang bikin konten udah pasti balikan? Lebih ke apa ya? Sebetulnya meski aku sudah putus sama Verel, kita tetap keep in touch, ujarnya yang dilansir dari YouTube Hits Infotainment. Diungkapkan Natasha Wilona untuk saat ini belum kepikiran CLBK dengan Verel Bramastra. Ia pun mengatakan saat ini mereka masih saling support satu sama lain. Untuk saat ini kita baik-baik saja dengan situasi kita sekarang, saling support. Jadi ia belum kepikiran CLBK sih, ungkap Natasha Wilona. Hubungan percintaan Verel Bramastra dan Natasha Wilona memang terhalang oleh perbedaan agama. Diketahui sang ibu, Vena Melinda memang mengharapkan siapapun pasangan hidup Verel nantinya bisa satu keyakinan dengannya.